nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, kita teruskan perjalanan hari ini. Sekarang lebih kurang jam 9 pagi di Korea. 9 pagi di Korea, keadaan dia masih sejuk. Saya sudah pakai baju 3 kali lapis karena tidak tahan dengan keadaan yang pada hemat saya semakin sejuk di sinilah. Oke, cantik. Ini sungai Korea. Bukan sungai, parit nih, parit. Ini parit tau, longkang di Korea. Longkang di Korea. Nah, boleh nampak nih, longkang di Korea. Bukan sungai ini. Ini longkang biasa di Korea, tapi sangat cantik. Oke, okay, so, apa berita kali ini? Nampaknya SPRM hilang sabar. Betul-betul sudah hilang sabar dan tidak boleh bertahan lagi dengan karena mereka yang suka meroyan. Dan akhirnya telah membuat laporan polis. SPRM sendiri telah membuat laporan polis kepada ketua bos bersatu di Terengganu yang telah melontarkan banyak tuduhan kepada SPRM yang bersifat fitnah dan berniat jahat. Bersifat fitnah dan berniat jahat. Menurut kenyataan daripada SPRM itu, kenyataan-kenyataan itu adalah berbau fitnah dan berniat jahat. Di mana di dalam satu ceramah yang telah disiarkan ke satu TikTok menunjukkan pemimpin bersatu berkenaan menuduh SPRM. Penuhnya SPRM ini dikawal oleh kerajaan lah, dan banyak lagi lah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Kerana itu SPRM akhirnya membuat sendiri laporan terhadap fitnah jahat tersebut. Saya sangat setuju dengan apa yang dibuat oleh SPRM ini. Dan pada hemat saya, SPRM sepatutnya bukan hanya membuat laporan, tapi saman lah, kasih saman kau punya, biar padan muka mereka yang suka memfitnah ini. Biar padan muka mereka yang suka memfitnah supaya tidak lagi melakukan fitnah. Ha, ini pastinya akan menjadi virus dan selalunya ianya akan berjangkit kalau tidak diambil tindakan segera, akan menjangkit kepada orang lain. Jadi karena tidak ada tindakan, nanti diorang bilang, oh tidak ada juga tindakan, jadi semakin berani melakukan perkara yang tak betul. Tapi kalau kena saman, baru dia tahu tinggi rendah langit bumi ini, tinggi rendahnya dunia ini, baru dia tahu seronok tak seronok kalau memfitnah. Baru dia bertaubat. Okey, jadi kepada semua pemimpin politik, tidak kiralah daripada pembangkang kah, daripada kerajaan kah, orang perseorangan kah, hati-hatilah dengan apa yang kamu cakap. Kalau sudah takut hilang kuasa kah, takut meroyan kah, jangan sembarangan cakap. Nanti sendiri kena juga. Apatah lagi paling teruk ialah sanggup memfitnah hanya untuk supaya ada peluang lebih cerah untuk menang di dalam pilihan raya. Tak baik tau. Kalau kemenangan itu berpunca daripada kerana memfitnah. Pada saya itu kemenangan yang langsung tak berkat, malah kemenangan yang dilapisi dengan penipuan, dilapisi dengan fitnah dan dosa. Jadi itu lebih teruk. Jadi lebih baik kalah dengan berintegriti daripada menang dengan berdosa.
itu lebih teruk. Yang kesiannya rakyat lah. Sebab ada pepatah, apa pepatah Malaysia bilang, kalau kalau guru kencing berlari, anak murid kencing berlari berganti-ganti. Lebih hebat guru itu, lebih hebat lagi murid itu meniru. Jadi hentikan semuanya. Tahniah diucapkan kepada SPRM yang telah pun mengambil keputusan untuk membuat tindakan tegas ini. Bagus, teruskan SPRM. Tahniah. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Ha! Kali ini saya berada di Korea. Saya berada di Korea. Sekarang jam lebih kurang, masa Korea sekarang jam 7 pagi. Di Malaysia lebih kurang dalam jam 6 pagi lah, hampir 6 pagi. Cuaca di sini lebih kurang dalam sekarang 1 darjah Celsius, dan dijangkakan hari ini boleh mencapai sehingga negatif 2. Dah di tempat kami berada lah. Okey, apa yang terjadi di Malaysia sekarang? Apa yang terjadi di Malaysia sekarang yang amat mengejutkan ialah adanya percakaran lidah di antara orang bersatu dan orang bersatu, sehingga menyebabkan sekarang ini nampak bersatu seperti cacar merbah, sehingga ramai orang mulai mempersoalkan siapa dalam bersatu ini yang sebenarnya benar, yang sebenarnya betul. Apa tidaknya MP Bersatu yang telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan bahawa beliau tidak akan ragu-ragu untuk menyaman pihak yang telah mengeluarkan fitnah, berbaur fitnah, menyatakan beliau ini menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ada rasuah, kerana diberi habuan dan sebagainya. Lepas itu tiba-tiba muncul seorang orang besar dalam bersatu yang tampil terasa kot, sebab tak ada pun nama disebut, tapi tiba-tiba dia terasa, dia kata kita ada bukti email, kita ada bukti gambar, kita ada bukti macam-macam bukti lah, dia kata banyak lagi bukti, dia kata. Ah, bagus lah, kalau ada bukti bagus, serahkan kepada polis, biar polis siasat. Tapi masalahnya sekarang, Kenapa orang yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim senyap je? Tak ada pun muroyan, tak ada pun bising-bising, tak ada pun komplain-komplain. Tapi orang lain pula yang meroyan. Lepas itu, dalam kenyataan yang mereka keluarkan sendiri, telah disiarkan secara meluas di dalam media sosial dan juga di dalam newspaper dan sebagainya. Mereka memang pun mengakui bahawa mereka menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan serta polisi-polisi kerajaan dengan tidak ada apa-apa pun pengaruh. Jadi itulah, rakyat semakin bingung. Siapa yang buat cerita? Siapa yang cipta cerita? Siapa yang menipu? Siapa yang hanya memfitnah? Sekarang nampaknya mereka betul-betul mau menunjukkan bahawa mereka dah kecewa kerana kalau ia pun mahu mempertahankan, mencari alasan kenapa mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan sampai seolah-olah terfitnah pula yang orang yang berkenaan. Sebab mereka dah mulai muak nih, sampai bersedia untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pemfitnah. Ha. Jadi kemudian baru juga timbul sebentar tadi, saya ada baca satu berita, tajuk berita dia, Bersatu Yakin, Baki
Baki MP Bersatu di negeri Kelantan ataupun di Terengganu ataupun di mana-mana lah, Baki MP Bersatu di mana-mana pun akan tetap kekal bersama dengan Bersatu dan tak akan mengambil keputusan untuk menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kata mereka lah. Tapi itulah yang terjadi juga ketika Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin Hasan, Razi Jidin tampil di dalam satu kenyataan media menyatakan bahwa perbincangan itu akan dihentikan. Alih-alih tak sampai 24 jam selepas itu, satu lagi MP menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, jadi kali ini adakah baki-baki seterusnya itu akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pula? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.